sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, UPTB Sriwijaya Science Technopark setelah diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 27 Februari 2021 yang lalu. UPTB kami ini, UPTB dari Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, bertitik berat pada pertanian dan peternakan. Tentunya peternakan yang kami ampu di sini adalah sapi dan ayam. Berbicara mengenai sapi, tentunya perlu cara supaya sapi itu dapat tumbuh dengan sehat dan gemuk. Dan salah satu caranya adalah dengan kastrasi atau pengebirian. Apa sih kastrasi tersebut? Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Dr. Hewan Langgeng Prianto MSI. Selamat datang Bapak ya, di acara datang, kami One Day One Innovation. Ya, terima kasih. Ya. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, ya. Walaupun dalam masa pandemi Corona, COVID. Corona ya. Ya. Bapak ini merupakan dosen peternakan di Universitas Sriwijaya. Ya, betul, betul. Bagaimana dengan proses belajar mengajarnya sekarang? Ya, sekarang ini Bu, online. Jadi, masih online ya? Ya, karena kita dikhawatirkan nanti kalau terjadi outbreak corona, penularan dan sebagainya. Oh, ya, masih gitu. Dengan ya. Daringnya Pak ya? Ya, daring, betul. Ya. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu ya, ya Pak ya? Amin, dan kita amin, bisa, ya, terima kasih. Apa namanya, terus ber... fungsi dalam belajar mengajar sebagai dosen ya Pak ya. Baik, menarik sekali inovasi yang Bapak temukan yaitu model penggemukan sapi dengan kastrasi pada kauda testis. Apa sih Pak kastrasi pada kauda testis ini? Sepanjang pengetahuan kami kastrasi itu adalah pengembirian. Di mananya itu Pak kastrasi pada kauda testis? Betul. Selama ini kan sebenarnya model kastrasi sudah lama Ibu diterapkan di Indonesia dan di dunia tentunya, tapi dulu kan ada dengan pemotongan dari testis secara keseluruhan, jadi diambil, jadi kelihatan memang kosong satu. Ada kedua model dengan memotong dari luar vas deferennya itu, ya salurannya termasuk penggantungnya dari kremaster itu. Tapi hal itu saya kira ada beberapa peternak yang tidak senang karena hal itu kelihatan cacat sebenarnya di situ. Tapi sekarang dengan model saya dengan hanya memotong di kaudanya, testisnya masih kelihatan. Begitu. Dan ya. Kalau di manusia istilahnya vasektomi, memotong dari vas deferennya. Dan betul. Kita hanya memotong di kaudanya karena dengan di kauda pada sapi ini kita lebih mudah. Oh, lebih mudah gitu. Hanya di ujung ya. Dengan kita hanya sedikit anestesi, tidak untuk mengurangi rasa sakit, karena bagaimanapun harus animal welfare-nya kan harus di ininya. Jadi hal seperti ini sangat mudah diterapkan untuk teman-teman di lapangan dan untuk para medik tentunya, dan juga teman-teman kolega dokter hewan, dan juga sangat bermanfaat untuk petani peternak. Karena selain kemarin terima kasih Balitbangda telah memfasilitasi dengan beberapa riset saya, dan juga kemarin saya terapkan di Sekolah Peternak Rakyat Sungai Lilin. Jadi dengan yang dikastrasi dengan enggak, dengan perlakuan yang sama, pakan yang sama, 4 bulan itu perbedaan 50 kilo. Iya, betul. Jadi hal ini kan sangat dirasakan oleh petani peternak dengan pakan yang sama bisa bertambah 50 kilo. 50 kilo dalam 1 bulan. Nah, selain itu yang lebih penting sebenarnya dengan kastrasi kauda ini untuk mengurangi dari efek-efek residu yang selama ini diterapkan oleh banyak peternak tentunya di situ dengan model pemberian zat kimia termasuk tremadol asetat yang biasa untuk binaraga itu Bu. Ya, yang disuntik itu ya, betul. Dan juga dengan pemberian hormon progesteron yang untuk menekan hormon testosteron. Tentunya di situ. Ya, jadi banyak residu ya Pak. Residu. Nah, takutnya dengan withdrawal obat tidak terpenuhi, artinya ada beberapa residu zat kimia yang masih di dalam daging. Akhirnya takutnya kalau dimakan di manusia. Betul. Akhirnya efek dimakan samping manusia, efek sampingnya manusia, di situ ya. Jadi
saya berusaha untuk bagaimana menekan dari efek kimia yang seharusnya kita niatnya memacu pertambahan berat badan. Tapi nah efek yang berefek ada negatif kepada ke manusia, usernya, yang konsumennya, iya, begitu ya. Karena selama ini kita hanya melihat dari sisi kuantitas dari jumlah. Misalnya pertambahan berat badan untuk sapi kita berusaha untuk menambah 1 kilo, 2 kilo dan sebanyak-banyaknya. Tapi nanti efek sampingnya kepada nah efeknya manusia di situ. Betul sekali. Nah, terus ke kualitas tidak pernah kita tidak lihat pernah di situ sentuh, ya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast hari ini bisa mensosialisasikan ke masyarakat umum tentunya dengan sedikit inovasi yang mungkin dari saya bisa memberi pencerahan tentunya. Begitu di situ. Ya. Ya. Sobat Inovasi, ternyata untuk menggemukkan sapi tidak harus dengan apa namanya tambahan zat, ya artinya tidak harus dengan penyuntikan, dengan kastrasi pun bisa yang seperti disampaikan oleh Pak Langgeng tadi. Ya. Nah, kastrasi ini sendiri Pak, ya, kan kebiri artinya ya, itu. Ya, ya. Bisa nggak sih disamakan dengan artinya sunat gitu loh, iya, Pak? Iya, atau ada bisa bedanya, iya, dengan, iya, kedua, iya, istilah, iya, tersebut? Betul. Kalau sebenarnya di sunat itu kan istilahnya kita memotong dari preposiumnya, oh, itu. Istilahnya dari di kulit, ya, dari, mohon maaf, dari penisnya. Iya, ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau di sisi manusia kan untuk menjaga kebersihan dan sebagainya dari ujung penis tersebut. Nah, tapi kalau di kastrasi itu sebenarnya kita memotong dari testisnya. Nah, testis tersebut itu sebagai penghasil spermatozoa dan hormon testosteron. Betul. Dengan kita memotong di situ, diharapkan kita menekan dari hormon testosteronnya sehingga sapi tersebut bersifat jinak. Jinak. Ya, oh, tujuannya menjinakkan. Menjinakkan satu testosteron, dan beberapa jurnal dengan adanya turun hormon testosteron, apa hormon androginnya naik, hormon pertumbuhannya, oh, di situ. Oh, begitu. Akhirnya di dalam perkembangan pembentukan selnya itu lebih cepat. Seharusnya kalau sehari pembentukan selnya hanya 50 sel, iya, ini mungkin bisa 100 lebih sel. Berlipat ganda. Berlipat ganda, artinya di situ, Ibu. Sehingga jadi bisa menggemukkan dengan cepat. Lebih cepat. Oh, ini di situ gitu, lebih cepat dengan yang sama. Itu sebenarnya filosofinya di situ. Begitu. Jadi beberapa peternak itu juga apa yang dikatakan Ibu tadi, apa bedanya sunat dengan dengan kastrasi, iya, itu. Betul. Ini di situ. Intinya dia hanya bagaimana pembentukan sperma yang dia sifatnya pejantan itu luar biasa, seharusnya dia mengawinin sehari 10, baik ini mohon maaf, jadi dia tidak mengawinin betinanya, jadi energinya untuk tubuhnya. Untuk tubuhnya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk perkembangan tubuhnya. Begitu. Tidak untuk energi yang lain. Iya, ya. Betul-betul. Terus yang paling penting adalah kalau Bapak Ibu peternak meliharanya semi intensif, artinya malam dikandangkan, pagi sampai sore dilepas, itu untuk mengantisipasi perkawinan keluarga, inbreeding. Karena selama ini banyak kasus-kasus inbreeding, kawin keluarga, bapaknya ngawinin anaknya, bapaknya ngawinin cucunya, bapaknya ngawinin cicitnya, itu ada beberapa penyakit genetik, termasuk salah satu yang sekarang kita sering monitor di lapangan adalah namanya delay pubertas. Jadi dia telat masa pubertasnya, telat kawinnya. Seharusnya begitu, ya, sapi itu setahun setengah sudah dibiasa dikawinkan, kok ini 4 tahun belum minta kawin. Itu kan artinya kerugian petani di dalam memelihara tersebut. Betul. Jadi seharusnya dia umur 2,5 tahun itu bisa punya anak satu, ini 4 tahun belum punya. Jadi dari sisi manajemen reproduksi sebenarnya Bapak Ibu petani sudah dirugikan. Dirugikan, nah, karena itu sebenarnya di situ. Tadi, ya. Karena bagaimanapun petani itu tidak sadar bahwasanya tiap tahun itu pejantan harus diganti. Di lapangan di semi intensif itu. Gitu ya. Iya. Baik. Harus di situ. Nah, kemudian Pak, apa sih keunggulan? Ini kan dengan kastrasi pada kaudanya. Iya. Tentunya tadi Bapak jelaskan bahwa ada kastrasi pada saluran pas deferensnya. Terus di testisnya diambil. Di testisnya gitu. Iya. Keunggulannya dari kastrasi pada kauda ini apa, Pak? Lebih cepat gemuknya atau apa, supaya kelihatan tidak cacat saja gitu? Iya, hasilnya dari cepat gemuk dan sebagainya untuk standar rata-rata di 0,7 per kilogram berat badan itu hampir sama. Jadi selisihnya dengan kastrasi dengan enggak dikastrasi itu 0,3-an ya. Yeah. Standarnya di sapi Bali itu 0,4 kilogram per berat badan. Jadi sebenarnya yang menguntungkan, satu, kita di dalam melakukan kastrasinya lebih mudah. Oh, ya, gitu ya. Untuk minimal anestesi dan sebagainya juga lebih sedikit karena kita tidak ke dalam ya. Kedua, tentunya
tidak kelihatan bahwasannya itu dikastrasi, Bu. Oh, itu ya, ada karena, beda. Nah, karena testisnya masih kelihatan. Masih kelihatan. Testisnya masih kelihatan hanya di kaudanya. Kauda epididimisnya gitu. Itu yang paling bawah itu yang kita hilangkan. Yang dihilangkan. Nah, ya, tentunya dari beberapa keuntungan sebenarnya banyak juga, walaupun dari beberapa versi bahwasannya kita melihat daging itu apakah kita mencari yang kualitasnya bagus, artinya bisa menurunkan kolesterol dan sebagainya kan, karena dari dikastrasinya dari beberapa jurnal ada beberapa melihat dari sisi kecacatan. Oh, kan di situ. Iya, betul. Nah, dari sisi kecacatan estetikanya. Estetikanya ya? Kalau testisnya sudah enggak ada kan orang imidnya udah cacat. Cacat, betul. Nah, imidnya orang cacat itu kan sebenarnya misalnya kita berurusan di dalam untuk persembahyangan, untuk kurban gitu ya, itu tidak boleh. Situ, betul. Sebenarnya di situ letaknya, terusnya di situ, Bu. Makanya dengan saya terapkan ini model ini ya sudah banyak yang senang, artinya dari petani-petani, karena sebenarnya kelihatan nggak cacatnya di situ. Iya, betul. Ya. Saya kira di situ. Di situ ya bedanya. Ya. Nah, kemudian Pak, ini kan artinya hal-hal yang baru. Apakah sudah diterapkan di tempat lain selain di STP kami gitu, ataupun ini merupakan replikasi dari tempat lain gitu, Pak? Sebenarnya kemarin di Balitbangda istilahnya saya terapkan untuk yang pertamanya, tapi saya aplikasikan beberapa peternak di termasuk sekolah peternakan rakyat di Sungai Lilin, terus yang di Betung, terus yang di Oki ya, daerah Tugu Mulyo masuk, itu kurang lebih ya hampir 30-an lebih lah, 30 lebih yang ini. Terus ini kemarin di Sungai Lilin juga minta untuk 20 ekor karena dia melihat sendiri pertambahan berat badannya ini. Cukup signifikan, Pak ya. Dari kemarin yang kita kastrasi kauda 4 bulan yang lalu dengan makanan yang sama, pemeliharaan yang sama, ditimbang selisihnya 50 kilo. Wow. Jadi kan luar biasa ini. Jadi rata-rata sebulan kan hampir hampir 10 kilo. 10 lebih, kilo ya. Jadi pertambahan berat badan ya 0,7 lebih lah. Masih. Ya. Lumayan ya, Pak. Lumayan ya. Signifikan. Ya, signifikan. Nah, ya. Ini maaf nih, Pak. Kan tadi dikastrasi ya. Dalam pikiran saya nih, kalau kastrasi itu artinya dikebiri itu mungkin dia mandul gitu ya. Ini sapi yang dikastrasi ini bisa nggak sih masih artinya membuahi sapi betina gitu? Atau memang dia memang tidak bisa sama sekali? Iya. Sebenarnya karena ini salurannya sudah kita potong, untuk membuahi sudah nggak bisa itu. Karena di fast friend-nya kan sudah kepotong, antara kauda fast friend-nya itu. Jadi ya produksi testis juga untuk sperma juga berhenti, stop. Itu ya, artinya di situ. Jadi dia sudah tidak bisa membuahi. Tidak bisa membuahi lagi. Ya, jadi memang fokusnya untuk menggemukkan sapi. Ya, makanya hal ini Bapak Ibu peternak harus diperhatikan kalau selama ini sebagai pejantannya, yaitu jangan dikastrasi. Jangan dikastrasi, betul. Jadi nanti yang mengawinin siapa kan di situ. Jadi habis produksi. Ini sebenarnya konsepnya petani peternak itu harus melihat dari sekian hamparan. Kan standar pejantan itu bisa mengawinin 10 sampai 20. Iya, betul. Kan gitu. Artinya itu ada standar untuk di dalam ini tadi. Nanti kalau di luar pejantan itu sebenarnya bisa dikastrasi untuk menghindari dari inbreeding tadi, kawin keluarga. Juga menghindari menurunkan sifat-sifat yang jelek. Makanya sebenarnya kalau di behavior di alam ya, di hutan, makanya di hutan itu kan nggak ada dokter hewan, Ibu. Dia punya insting sendiri bagaimana dia sebagai pejantan unggul. Makanya sebelum kawin dia biasanya berkelahi dulu. Itu sebenarnya untuk memperebutkan dan seleksi alam. Hukum alam. Ya. Hukum alam di situ. Punya behavior sendiri. Jadi memang ya. Perkelahian di alam itu karena untuk biar menurunkan genetik-genetik yang bagus. Betul sekali. Artinya memang untuk mencegah inbreeding ini ya harus dengan pemilihan penjantan yang tangguh, kemudian yang tidak termasuk pejantan tangguh kita kastrasi, untuk pengemukan sapi. Soalnya niat dari kastrasi selain itu tadi menambah pertambahan berat badan, sebenarnya menghindari keturunan yang... Nah, yang dua ini kadang tidak pernah diperhatikan oleh petani yang kadang seperti itu. Jadi sebenarnya di situ. Jadi karena saya lihat beberapa kemarin saya mendampingi gangrep siwap, artinya pelayanan untuk sapi-sapi yang mengalami gangguan reproduksi. Seharusnya kan 3 bulan setelah melahirkan dia harus minta kawin lagi. Dan dalam 1 tahun dia harus punya anak satu. Nah, ini kok sampai 2 tahun. Nah, itu kan kerugian, kita cek di situ. Nah, salah satu ada delay pubertas itu yang betul. Ya.
Kemudian dalam melaksanakan kastrasi ini sampai apa beberapa ke beberapa tempat ini Pak ya, yeah. Adakah hambatan berarti yang dirasakan? Iya, yeah. Yeah. Sebenarnya hambatan berarti satu sosialisasi ke petani, karena bagaimanapun belum banyak yang tahu, terus kedua juga ada beberapa yang merasa kasihan, merasa kasihan di situ yeah, karena kebiri dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita prosedur SOP-nya benar, karena kita juga kita anestesi, jadi membuat waktu kita insisi, waktu kita operasi itu memang hewannya dalam kondisi memang tidak merasa kesakitan di situ. Itu kadang yang sering diprotes, kadang tidak jadi, melihat ethical clearance-nya sebenarnya kita sudah kita penuhi, ethical clearance-nya sudah kita penuhi, sebenarnya pakai anestesi, terus pakai kandang jepit, ya. Tidak seperti yang lain-lain kita paksa, kita rebahkan tanpa anestesi, langsung kita ini kan kesakitan. Betul, ya, betul. Apakah ada perlakuan khusus sebelum mau dikastrasi Pak? Misalnya nih di apa ya, di isolasi selama 1 atau 2 hari? Enggak juga atau? Sih, enggak juga. Tapi minimal membuat bagaimana ternak tersebut lebih tenang. Lebih tenang dan nyaman sebelum proses kastrasi. Iya, proses kastrasi. Itu. Iya. Betul. Sebenarnya di situ. Ya. Baik. Nah, dalam hal melaksanakan inovasi ini, Pak, adakah terlibat apa namanya melibatkan atau terlibat unsur lainnya, misalnya dari dinas peternakan sendiri atau dari apa namanya petani sendiri atau memang apa namanya sudah ada tim atau ada kelompok kerja yang memang khusus atau ini concern dengan masalah penggemukan sapi ini? Ya, selama ini saya diundang untuk mendampingi beberapa kelompok peternak. Jadi dari dinas peternakan, perkebunan, Banyuasin misalnya, MUBA, terus OKI, itu tetap koordinasi. Termasuk kemarin gitu. Dari IPB, ada beberapa mahasiswanya yang ngambil riset di Sungai Lilin. Jadi mempelajari sejauh mana dari keunggulan dari model kastrasi dengan kaudatesis ini. Ya, karena bagaimanapun kalau hal ini bisa diterapkan di masyarakat secara menyeluruh, itu saya kira lebih bagus ya. Iya, betul. Lebih bagus, dan hal ini menjadi inovasi tentunya untuk beberapa kolega dokter hewan yang ada di Indonesia dan juga teman-teman para medik. Artinya kita sebenarnya untuk mengantisipasi biar tidak ada residu zat-zat kimia yang ada di situ. Betul. Sebenarnya niatnya di situ. Di situ Pak ya. Iya, itu sebenarnya yang lebih niat penting. Mulia yang penting karena bagaimanapun masyarakat awam kan tidak paham, Ibu. Tidak paham. Apakah ini mengandung residu zat kimia atau bukan? Itu kan yang paling penting sebenarnya. Benar. Nah, tapi tahu-tahu sering makan daging, imidnya bergizi tinggi. Tapi kenyataan kok malah sakit kan gitu. Itu yang dimakan jadi, adalah sampah. Iya, iya kan. Zat dulu image-nya kan seperti itu kan, tanda tanyanya di situ. Tapi sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan karena memang ada beberapa penemuan riset-riset yang memang berkembang luar biasa. Betul. Ada di situ. Nah, kastrasi ini bisa atau dilakukan pada semua jenis sapi atau bagaimana Pak? Karena kan sapi ini banyaknya, ada sapi Angus, ada Berangus, Brahmana, Bali gitu Jersey pun ada. Betul-betul. Nah, jadi pada jenis apa yang cocok diberlakukan kastrasi ini? Ya, sebenarnya sapi, semua sapi baik simental yang sekarang ada di Indonesia, Limousin, Brahman, sapi Bali sekarang apalagi sapi Belgian Blue. Belgian Blue, Madura, Aceh, macam-macam. Madura, Aceh yang beratnya sampai 1 ton setengah betul, itu. Betul. Jadi sebenarnya bisa semua dilakukan. Tapi yang paling penting yang saya amati sekarang itu antara umur yang masih masa pertumbuhan dengan dia masa sudah lewat, itu lebih bagus yang misalnya lebih dari 1 tahun setengah, 2 tahun, karena dia intinya tinggal membesarkan badannya, tinggal mengisi itu, Ibu. Mengisi. Ya. Tapi kalau yang kecil itu bisa, tapi biasanya standar kecepatannya itu kurang maksimal, karena kita mengejar dengan waktu. Misalnya pedet kita ini juga bisa, tapi untuk mengejar target peningkatan produksi biasanya juga lambat. Makanya yang paling bagus adalah umur di atas 1 tahun setengah dan standar di 2 tahun. Oh, gitu. Kalau ya, yang sapi Bali kisaran berat di atas 200 kilo, 300 kilo. Oh, ada juga syaratnya ya. Jadi ya, artinya untuk kita pengalaman di lapangan itu, karena bagaimanapun untuk mendekati tingkat pertambahan berat badan yang standar optimal itu harus di umur-umur seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi, karena dia nanti langsung hanya makan terus membesarkan badannya kan. Di situ. Jadi umurnya 1 tahun gitu ya. Satu tahun setengah, beratnya 200 kilo. Di atas 200 kilo. 200 kilo baru bisa di standarnya di standar untuk kastrasi ini. Ya, selama ini. Dan saya kira nanti
mungkin ada beberapa riset yang lain bisa menambahkan, ya sah-sah saja, yeah. Karena kita juga baru di baru pada metode ini, metode, dan mudah-mudahan metode ini bisa kita patenkan kalau belum ada yang sebelumnya gitu. Itu ya. Artinya sebagai penemuan mungkin dari pihak UNSRI juga berkepentingan, iya, juga betul, karena dari beberapa ini ya. Baik. Itu ya. Nah, kesan-kesannya Pak selama melaksanakan kastrasi di beberapa tempat ini, apa yang bisa kita ambil sebagai apa ya namanya pengalaman gitu loh? Iya. Kesannya sebenarnya dari beberapa peternak sangat luar biasa dan menunggu. Tapi yang kelemahannya kadang beberapa petani kan maunya gratis. Selama ini kan. Oh, ini pakai bayar ya, Pak? Iya, kan untuk apa? Anestesinya itu, Bu. Oh, obat gitu untuk ya. Anestesinya ya. Terus untuk benang jahitnya. Kadang kita yang mengeluarkan dana di situ. Betul, betul. Mudah-mudahan nanti ada beberapa mungkin program dari pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang bisa mendampingi minimal mensosialisasi, karena hal ini kalau sudah petani tahu, itu juga bayar berapapun nggak masalah itu. Betul sekali. Seperti dengan tadi yang saya utarakan di SPR Sungai Lilin di Pak Wagiman tadi, itu dengan selisih 50 kilo saja, dengan sekarang harga daging berat hidupnya 50 ribu berat hidup kan, tinggal mengalihkan saja. Saya kira misalnya kita tarik di 200, 300, sampai 500, kan nggak rugi juga. Betul, betul. Karena dengan 50 kilo kali 50 sudah 2 juta setengah. Betul, saya kira tidak rugi. Tidak terlalu rugi. Tidak terlalu rugi. Untuk hitung-hitungan bisnisnya, ya, betul, tentunya betul. Di situ. Di sisi lain juga kalau menggunakan bahan kimia kan untuk bahaya ke ke konsumen, tentunya di situ. Betul. Terakhir Pak, pesannya kepada sobat inovasi sekalian terkait mungkin apa namanya penggunaan antibiotik berlebihan pada hewan atau apa, silakan Bapak. Ya. Terima kasih atas undangannya, tentunya dari Balitbangdan dengan adanya acara podcast Ibu ya, satu hari satu inovasi itu sangat saya dukung, luar biasa, karena dengan seperti ini akhirnya bisa memberikan wawasan yang luar biasa pada petani peternak tentunya. Terutama pagi ini yang saya ketengahkan tentang model kauda kastrasi, yang niatnya satu untuk penggemukan, yang kedua untuk menghindari inbreeding kawin keluarga, yang ketiga untuk menghindari pencemaran dari bahan-bahan kimia yang tentunya akan dikonsumsi ke konsumen, ke manusia, yang akhirnya berdampak negatif. Jadi ada tiga hal yang perlu digarisbawahi. Bapak Ibu peternak bisa menggunakan model ini untuk melakukan penggemukan, selain sekarang menggunakan misalnya inovasi dari beberapa penambahan zat-zat makanan, ya kita juga bisa dari mengurangi dari sifat kejantanannya itu tentunya di situ. Jadi hal ini bisa diaplikasikan, sebenarnya mudah di lapangan, tinggal kita sejauh mana mau atau enggak, dan beberapa dinas selaku penanggung jawab bisa mendampingnya di situ. Gitu ya. Dan inovasi dari Balitbanda tentunya memfasilitasi beberapa riset, beberapa penelitian. Betul. Dan tentunya saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hewan Langgeng Prianto MSI yang telah berbagi ilmu kepada kami dengan inovasinya, yaitu kastrasi pada kauda testis supaya sapinya gemuk. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.